Mau bikin dosa dua kali kamu. Teteh gak mau nolongin. Kalau yang ini mendingan kamu sekarang nikah aja. Gak apa-apa nikah siri dulu, yang penting tuh anak ada bapaknya. Teteh kecewa deh sama kamu, sumpah. Kamu jadi cewek gak bisa jaga diri banget sampai kayak gitu. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku seperti biasa mau prank tag lagi. Tapi di video kali ini aku prank tagnya ke kakak aku, ke teteh aku. Jadi aku bilang aku hamil gitu guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, pastiin kalian klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Oke guys, kita langsung aja kali ya. Oke guys, bentar dulu, aku lagi nyari gambar test pack dulu di Pinterest. Jadi biar kakakku tuh makin percaya. Bentar dulu ya guys. Oke guys. Nah guys, jadi aku tuh emang chatan tuh jarang-jarang sama kakak aku. Jadi mungkin kita langsung chat aja ya. Gak tahu dia lagi kuliah atau udahan kuliah online ya. Kita langsung chat PT. Ada suara apa tuh? Teteh, kita bikin dia panik. Sumpah lama banget balesnya. Teh, Dede mau ngomong gitu ya. Jadi aku tuh gak serumah sama dia guys. Dia udah pisah karena dia udah menikah. Teteh aku orangnya kayak gini nih. Cantik kayak aku. Sumpah dia online doang kagak dibales. Teh penting, tolong bales gitu ya. Tolong bales dulu. Dede mau cerita gitu ya. Dede mau cerita teh takut. Jadi aku pura-pura aku tuh nggak bilang ke mamaku. Jadi ih, dia artis banget sumpah. Ih, malesin banget. Teh. Teh, Dede mau ngomong, teh penting, tolong balik dulu, Dede mau ceritain, dia main ke online. Sumpah nyebelin, Pek. Teh, kita kirim-kirim emot nangis aja ya guys. Oh iya guys, yang belum subscribe dulu. Jangan lupa follow Instagram aku di sini, dptr.aneka. Aku berubah ya guys. Aku cantik tak? Iya tak, cantik ya. Oh iya guys, aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sumpah dia online doang, kagak dibalas. Lalu durasi teteh, ini udah 3 menit. Udah. Teh bales. Sumpah artis pisan, anjay. Tadi red aja. Orang mah red ke? Red, please centang biru, please. Nyebelin. Kita telepon aja. Udah matiin, miss call doang. Dia lagi ngapain lo? Gak dibales. Teh, Dede mau. Bales dulu. Mau cerita gitu. Teh. Bales banget. Sumpah ini prank jadi apa kagak pranknya. Nyebelin banget sumpah. Di red, yes, di red guys, sumpah di red juga akhirnya, seru banget. Kirain aku tuh gak bakalan di red tau gak, katanya di red. Tipping dia. Tipping apa ya, aku deg-degan nih, takut. Lama banget. Balesnya lama banget. Apa sih dia, apaan maksud gitu. Di red doang chat gue. Kirain gue tadi dia udah tipping.
dia tadi udah tipping guys, tapi gak dibales chat gue. Sumpah ini sedih banget sih. Nah, dibales. Iya deh, cerita apa? Teteh baru kelar kuliah online. Oh, dia baru lagi kuliah guys, aku gak ganggu. Oh ya udah maaf teh gitu. Dede mau cerita teh tapi takut gitu ya. Dede mau cerita teh tapi takut. Teteh bisa nolongin Dede enggak gitu. Mana ya? Teteh tolongin Dede please gitu. Teteh tolongin Dede please. Dede nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa gitu. Tolong ke siapa? Dede takut teh gitu. Kita lihat reaksi dia kayak gimana. Teteh tolong, Dede please, Dede nggak tahu lagi mau minta tolong ke siapa. Dede takut teh, takut diomelin mama sama bapak gitu. Udah takut diomelin mama sama bapak. Apa mampang so please don't break my heart. Ini durasinya panjang sekali karena teteh aku ngebalesnya lama. Dia lama banget, aku males ngeprank dia loh. Aku baru kali ini ngeprank kakak aku, sumpah gak ngerti lagi, aku takut. Sumpah dia di red aja lama banget. Minta ampun, ngartisnya minta ampun. Tete gue lama banget. Durasi. Tuh tete gue bales guys, kenapa emang gitu ya. Dede, Dede positif hamil gitu. Anjay. Tuh, apa nih kata dia. To the point aja. Anjay, suruh to the point gue. Dede positif hamil gimana dong teh gitu ya. Dia nelpon. Aduh dia nelpon guys. Dia nelpon kayaknya dia cemas deh. Duh. Jangan, gak mau angkat, gue gak mau angkat. Kalau angkat gue takut ketahuan. Dia nelpon. Langsung nelpon. Please jangan nelpon mulu. Jangan nelpon mulu, jangan diangkat, jangan diangkat, jangan diangkat. Please jangan diangkat. Tuh kan, nelpon mulu lu. Cantik sih ya. Dia kayaknya, aduh. Dia nelpon mulu. Jangan nelpon teh. Jangan diangkat, jangan diangkat. Bagian, bagian, bagian. Jangan ditelepon. Malah ditelepon. Ya sebel aja. Tolak, tolak. Tolak aja, tolak. Kayaknya dia cemas guys. Dia khawatir. Astagfirullahaladzim. Udah apa, please, 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 please. Jangan telepon. Tadi aku telepon. Dia mengetik guys. Deg-degan. Serius gak? Deg-degan. Deg-degan banget. Serius. Itu test packnya. Makanya Dede takut. Takut ketahuan mama. Dede kudu gimana gitu. Dede harus gimana gitu. Takut diusir sama mama gitu ya. Takut diusir sama mama. Dia khawatir banget, sumpah. Dia langsung nelponin berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Astagfirullahaladzim. Dosa gak sih? Tapi ini aku bikinnya pas udah malam kok, udah gak puasa gitu ya. Lama banget balesnya aku, capek nungguin teteh. Sumpah aku deg-degan loh. Takut dikira dia tuh beneran. Dia udah ngered guys, udah ngered.
aku nggak pakai topi lagi, aku pakai mahkota. Nah dia ngebales, sama siapa itu, kok bisa? Gak tahu, ada gimana juga, nggak tahu bisa kejadian, nggak tahu kena, nggak tahu gimana ya, sama temen gitu yuk, temen. Kenapa sih bisa sampai gitu pacaran? Aduh, gede ketika apa lagi guys? Orang mana lakinya? Oh shit man. Oh tidak, gue gak punya pacar sama temen. Orang mana ya orang? Orang mana nih? Orang mana guys? Orang mana guys? Orang mana guys? Orang Cikarang Baru. Orang Cikarang Baru. Kita jangan jawab pertanyaan yang sama siapa itu. Kita jangan jawab deh. Aku gak mau jawab. Kita ngalihin pembicaraan aja. Takut. Dede udah. Gimana sih kalau itu? Dede udah telat 2 bulan gak haid gitu ya. Gak haid. Doain panas dingin guys. Panas dingin, sumpah takut. Marah gak ya? Mau digugurin gitu ya. Bilang mau gugurin. Mau digugurin aja teh, tolongin ya gitu. Mau digugurin teh, tolongin dede. Tolongin dede, kalau dede bilang ke mama dede takut. Dede kalau bilang ke mama dede takut. Aduh baca aku lobet. Dede takut. Baterai aku udah lobet lagi 17%. Dede udah telat 2 bulan gak hide mak. Mau digugurin deh, tolongin dede. Kalau bilang ke mama dede takut. Dia percaya gak ya? Guys subscribe please. Aku panas dingin sumpah. Deg-degan. Takutnya dia gak percaya kalau ini tuh nanti kan udahannya. Terus dia tuh gak percaya kalau ini tuh prank. Nanti kiranya gue beneran amit-amit. Tapi mendingan bilang sama keluarga, aib gak bisa ditutupin, semakin lama semakin besar perut. Biar teteh yang bilang sama keluarga. Oh shit man. Takut teh, takut diusir. Usir dari rumah. Takut diusir dari rumah. Lucu guys, sumpah. Mendingan bilang sama keluarga, aib gak bisa ditutupin, semakin lama semakin besar perut. Biar teteh yang bilang sama keluarga. Tapi kan gue takut, pura-puranya gue takut diomelin sama mama gue. Nanti auto dicoret dari kartu keluarga. Teteh gue masih tipping lagi guys. Gue takut sumpah. Gue sampe panas dingin ngeprank dia. Kesian loh kena prank. Emangnya enak di prank adeknya. Ini request dari siapa kali gak tahu aku. Suruh ngeprank teteh aku. Aku deg-degan. Lama banget sih ini tipingnya sumpah. Aku udah agak karuan guys. Lah mau bikin dosa dua kali kamu. Teteh gak mau tolongin kalau yang ini. Mendingan kamu sekarang nikah aja. Gak apa-apa nikah siri dulu. Yang penting tuh anak ada bapaknya. Teteh kecewa dek. Astagfirullahaladzim. Sama kamu katanya. Astagfirullahaladzim. Gimana dong guys? Aku takut. Mau digugurin teh. Tolongin dede. Kalau bilang ke mama dede takut. Mendingan bilang sama keluarga, aib gak bisa ditutup-tutupin, semakin lama semakin besar tuh perut. Biar teteh yang bilang sama keluarga. Takut diusir dari rumah. Lah, mau bikin dosa dua kali kamu. Teteh gak mau nolongin. Kalau yang ini, mendingan kamu sekarang nikah aja. Gak apa-apa nikah siri dulu, yang penting tuh anak ada bapaknya. Teteh kecewa deh sama kamu, sumpah. Kamu jadi cewek gak bisa jaga diri banget sampai kayak gitu. Astagfirullahaladzim.
kita akhirin aja deh, aku takut guys, kita akhirin dia guys. Tadi aku masih mengetik, aku deg-degan banget. Aku kirim emot nangis aja deh, lalu please, orang yang sayang sama kamu gak bakalan hancurin masa depan kamu. Udah terlanjur. Udah terlanjur, tapi aku kecewa sama aku. Astagfirullahaladzim. Gimana ya? Tapi bohong. Tapi bohong. Hahaha. Kamu di mana? Sekarang Teteh ke rumah. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kesini dia. Kita akhirin. Please, please, please. Ini kudu diakhirin. Kalau dia ke rumah gawat. Nanti ke rumah dia. Aduh, bilang mamaku. Biar Teteh yang ngomong sama keluarga. Tapi bohong, udah kita kirim. Tapi bohong. Prank doang. Gawat guys, kalau dia ke rumah gawat sumpah. Gawat. Oh, kecewa dia, kecewa. Dia nelfon. Dia nelfon. Ini prank. Dia nelfon. Ada sakit suruh. Dia nangis. So guys, ngaku banget ini prank. Ini prank, Teh. Masuk selamat, Teh masuk gitu. Serius yang mana ini? Katanya Dede lagi ngeprank. Teteh aku udah cemas. Lucu banget. Sebagai aku gak bakal lakuin hal itu. Apa aku keluar malam aja jarang. Sialan katanya. Sorry. Kita kena stiker. Jangan sakit perut. Sakit. Aduh, suwe lu deh. Udah guys. Oke guys, kayaknya aku udahin aja ya pranknya sampai di sini. Buat kalian yang belum subscribe dulu di bawah. Buat kalian yang mau request juga video, komen di bawah. Oke, okay? Ini Teteh aku balik lagi. Suwe lu deh, ketemu gue jitak lu, gue unyeng-unyeng lu anjay. What the hell. Gue udah dibikin panik. Gue udah dibikin panik sumpah. Oke guys, udah aku akhirin prank chat Teteh aku panik dan dia benci sama aku. Tapi akhirnya aku bilang aku prank aja. Oke guys, see you di next video dan bye-bye.